Terutama ajakan dari teman, pas ngeliat temanku dagang cupang enak ya. Pertama, apa namanya, dikasih 2 ekor, 3 ekor, terus akhirannya mencoba untuk membudidayakan kan, terjun baru ke situ. Ya awal-awal pertengahan April lah pokoknya. Kalau misalnya harga itu tergantung petani, misalnya seller pasti hitungannya ada harga dari 50.000 sampai jutaan. Tapi kalau petani itu ada kuota minimal ngambil ya, ada yang dari harga 5.000 sampai paling mahal 50.000. Untuk harga kisaran ikan yang diminatin tuh variasi sih. Contoh kayak Blue Rim itu harganya nggak kejangkau loh. Ada yang pernah sampai satu ekor atau satu per sepasang itu 20 juta. Kedua, ikan-ikan yang susah menurut saya yang banyak dicari itu harga paling tinggi adalah avatar juga. Avatar ya, kenapa dibilang avatar? Ya, karena dia black series paling the best lah kalau menurut saya ya. Yang ketiga, yang ikan pasaran banyak peminatnya lagi yaitu multicolor, model-model kayak gini gitu. Karena satu, mencari ikan multicolor itu minimal dia 4-5 warna disebut multicolor. Kalau menurut saya, indukan yang baik itu semuanya ada di ikannya itu kita lihat pertama satu bottom head biasanya itu. Kita ngurutin dari kepala sampai buntut biasanya. Di pala kita lihat dia seperti button head tuh kayak peluru biasanya itu ikan bagus, palanya bagus lah. Terus untuk bukaan ngedoknya juga bagus, kita lihat dari dayungnya, terus dasinya, sama dorsal atas sama ekor. Untuk mengawinkan dan hasil jumlah telurnya atau anakan yang banyak itu biasanya kalau saya pribadi ya, karena saya banyak teman melihat sana sini, ada yang bilang umur betina 3 bulan telurnya banyak, tapi ntar ikannya penurusnya biasanya banyak yang sakit, ada yang mati gitu. Nah, saya lihat ambil positifnya ya, banyakkan mana saya polling gitu kan. Oh, ternyata pas saya pelajarin lagi dari teman-teman yang senior, umur indukan 5 bulan ke atas untuk betina ya, biasanya itu kalau dia full telur minimal sebagus-bagusnya dia, benar-benar perawatannya minimal 200. Kayak saya kemarin sempat kaget, yang saya silangin itu koi female-nya adalah multicolor, male-nya itu koi. Dari 3 indukan itu total burayak saya kurang lebih 800-900, berarti satu lubukan itu 250 dan 300. Pengen banyak yang tahu, oh di daerah Pekayon khususnya ada petani Jepang rumahan. Harganya relatif lah, kita sesuai dengan kompleks, terus sesuai dengan di pinggir jalan, bukan yang harga ikan yang belum ada yang kelas jutaan lah. Mungkin kita akan kesana gitu arahnya memang, kalau misalnya. Dan harapannya lagi untuk menuju kesana, saya harus ikut kontes, memberanikan diri, ikan-ikan saya layak gak sih dikontesin dan juara gak?